itu adalah produk yang sudah backup dan juga dia tidak mempunyai tidak akan dimanajer dan beredar video tabrakan antara mobil pickup dan seorang pengendara motor viral. Video tersebut dibagikan oleh akun Dashcam Owners Indonesia pada Kamis 13 Juli. Kejadian bermula ketika ada mobil pickup yang melawan arah diduga karena macet. Alhasil mobil pickup tersebut nekat mengambil jalur lawan arah. Naasnya selang beberapa menit dari arah berlawanan mobil pickup tersebut menabrak seorang pengendara motor hingga terpental. Masih belum diketahui akibat dari kecelakaan tersebut ada korban jiwa atau tidak. Tetapi menurut keterangan pengendara pickup tersebut kabur. Lokasi kejadian berada di Bitung, Tangerang.